Kalau Bandung kita bisa, cuman ada ongkirnya. Jadi untuk Bandung hampura. Nah, di belakang ini Mercy W212 yang kemarin saya review sebelumnya. Jadi ini udah selesai pengerjaan nih. Pengerjaannya tuh dua baris jok, door trim, console head, plafon sama pilar. Sini, langsung ikutin aja nih untuk apa hasil pengerjaannya. Karena untuk pengerjaannya ini ada kombinasi dengan swep. Keren, kemarin tuh sobek-sobek, jelek banget, belang, sekarang udah jadi keren banget. Nah, jadi ini pengerjaannya itu ada door trim yang bagian ini, bagian berdirinya, terus ada bagian yang menopang tangannya nih, nah, seperti ini. Permainannya jahitannya di sini ada double stitch, sama di sini juga ada double stitch juga, ngikutin tekukannya biar dia tuh kelihatan lebih premium, padahal ini aslinya juga sih, ngikutin aslinya nggak jauh beda. Nah, cuman di sini yang banyak perubahan itu di joknya. Jadi untuk di joknya ini, nah ini untuk modelnya ini dia nggak mau ngambil yang terlalu ribet, ini dia mau ngambil yang lebih simple, terus pemakaian jangka panjang tuh ya lebih enak lah, nggak bosen gitu ya kan. Di sini untuk pengerjaannya ada console head, ini bagian console head yang bisa buka, ini sebutnya sih banyak orang sih console box. Terus ini ada di bagian tengah ini dia sweat black, ini sweatnya mirip kayak Alcantara tapi bukan Alcantara gitu. Kombinasinya sama premium microfiber napa, jadinya datanya seperti ini nih. Kalau mirip-mirip tuh kayak sekilas kayak mobil-mobil yang kalau sekarang tuh kayak Mazda 6 kan, kalau sekarang juga kayak gini. Nah, ini saya coba dudukin ya. Soalnya kalau sweat ini duduknya sih lebih enak ya. Lebih enaknya kalau untuk mobil yang kayak dua baris gini tuh lebih ngegrip dia. Sumpah, ini lebih ngegrip banget sih dia. Kayak nggak merosot, nggak apa. Kalau misalkan kayak sintetis, terus kulit asli atau apa kan, kalau buat pakai ngebut tuh, isi saya kurang deh. Sama ini, untuk pengerjaan juga udah ngelakuin penambahan busa, jadinya dia lebih padat, lebih naik nih busa kanan-kirinya seperti biasa. Itu udah standar Vinci untuk mengerjakan jok penambahan busa, karena kan ada garansi 3 tahun, busa kempes gitu. Jadi ini aman nih buat jangka panjang, itu aman untuk busa nggak cepet kempes gitu. Terus kita lanjut baris 2 ke plafon ya. Tapi ini dulu deh, baris 2 dulu deh, biar nggak apa, biar nggak penasaran baris 2 nya sama biar penasaran untuk plafonnya. Nah, ini untuk baris 2 nya jadi untuk baris 2 nya ini sama kayak depan, kombinasinya itu ada premium microfiber napa leader, terus ada kombinasi sweat bagian tengahnya. Ini walaupun sweat tetap nyaman ya di bagian belakang ya, bukan berarti apa nggak nyaman, enak kok dia duduknya. Ini tinggi saya 170. Terus untuk duduk walaupun ditambahin busa enak sini, sama sweatnya juga nggak ganggu untuk kayak ganjel atau apa enggak, malah justru lebih tuh nggak ngalicin begini. Jadi kalau tidur begini, bukan begini. Oh iya, sama ini armrest sudah diikut juga, karena kebanyakan orang tuh suka apa ya, suka nanya ya kan, armrest sudah termasuk atau belum sih sebenarnya. Kalau kayak gini-gini yang nyatu dengan jok yang seperti ini, armrest sudah termasuk dia kayak gitu, jadi aman lah. Ini kerennya Mercy ini ada tarikannya nih, sama kayak Lexus juga kayak gitu kan. Lexus Harrier kalau nggak salah ada deh. Oh ya, untuk jahitan jangan diraguin nih, single stitch-nya. Terus sama double stitch-nya nanti, wah udah pasti rapi lah. Kita ada garansi kok, untuk kalau misalkan ada double stitch-nya gak miring atau apa bisa konfirmasi aja. Cuman sejauh ini belum ada komplain untuk double stitch atau single stitch yang miring kan. Sama ini, nih kameramen coba agak dengak nih ada plafon nih, pengerjaan dari situ ya. Beberapa menit kemudian, plafon dihitamin, tadinya tuh warna grey, wah kotor banget deh. Sama dia tuh udah ngambang-ngambang di sini nih. Nah, ini di retrim dibikin hitam biar nggak gampang kotor. Fungsi plafon hitam yaitu kalau ngerokok atau apa kan, cuma jarang lah pakai mobil ini tuh buat ngerokok jarang. Nah, ini aman nih. Jadi nggak kelihatan kotor, katanya tetap bersih dan premium car.
Untuk pengerjaan plafon itu udah input dengan sun visor. Jadi kalau kalian ada order buat plafon nih, udah input dengan sun visornya. Sama ini ada pengerjaan untuk pilar. Ini pilar A, pilar B, sama pilar C. Jadi pilar A itu bagian tiang ini, tiang depan, pilar B tiang tengah, pilar C tiang belakang. Ini juga di retrim, tadinya itu kotor banget. Ini di retrim jadi hitam, jadi aman. Kelihatannya udah all black nih, udah cakep banget nih. Paling untuk pengerjaan itu aja sih, nggak gitu banyak. Jadi kalau teman-teman ada yang mau buat di mensi apa namanya W212 ini, mau dibikin all black dari warna internal grey bisa. Jadi nggak usah khawatir, bisa langsung aja ke Pinsi. Tanya aja dulu, nggak usah malu-malu untuk tanya-tanya. Kayak misalkan, bang pengerjaannya gimana, ini gimana. Tanya aja, walaupun nggak jadi nggak masalah. Yang penting nanti udah tahu harga, udah tahu pengerjaan, nanti kan kalau bisa cocok kan jadi pastinya kan. Nah, jadi gitu aja. Jadi buat kalian se-Indonesia, enggak se-Indonesia juga sih, se-Jabodetabek, tapi se-Indonesia kita juga bisa sebenarnya, karena ada rekan-rekanan untuk di luar pulau. Jadi buat kalian-kalian yang di luar pulau, tetap aja kontak Pinsi, enggak ada masalah, nanti kita kirim cover, pasangin di rekanan kita yang di luar pulau gitu. Untuk Jabodetabek nggak usah khawatir, kita ada jasa home delivery seperti biasa, diambil joknya atau mobilnya nggak bisa diambil. Kalau untuk daerah Bekasi atau Karawang, kita resiko perjalanan. Jadi untuk Jabodetabek paling enaknya diambil joknya atau nggak bagian panel-panel plafon, bisa dibawa ke Pinsi, nanti udah selesai baru dikirim lagi. Terus untuk yang paling sering nih, daerah Bandung kita sebenarnya masih bisa apa enggak. Nah kalau Bandung kita bisa, cuman ada ongkirnya. Jadi untuk Bandung hampura karena ongkirnya lumayan tinggi, tapi kita bisa. Oke, segitu aja dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you.